بسم الله الرحمن الرحيم. Hi guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam sampai ke sini cepat cepat bang. Alamak abang ni cepat cepat, jangan lambat lambat. Ai ai, sidin apa? Aku nak shoot duit semua. Oh, 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 sehala ke? Macam mana nak keluar? Macam mana nak keluar? Busy gila jalan ni. Weh, tapi ni bahaya. Nani? Abang ni. Sabar je lah. Alamak, alamak kau ni. Dah bagi signal, tak boleh marah. Hei, wrong way tu. Masya Allah, sikit punya seksa. Turn right, jalan jalan hang isap. Apa benda nama dia? Nani? Hei, nak cari parking, nak cari parking. Main tipu sikit. Hei, alah sini tak boleh main tipu. Ramainya awex, awex, awex. Bila ramai kena awex. Kalau seorang kita panggil awex, kena tambah S bila ramai. Okay, nak parking mana? Okay, so sekarang ni aku dalam dilema. Dilema mencari parking. Parking yang accessible, yang senang aku nak access. Nak keluar pun senang, nak parking pun senang. Weh, tingginya. Ah, bebel lagi. Acah ni. Acah ni, Eh, dah pukul 5. Tengok, orang pergi Alamanda dengan awek. Aku pergi Alamanda sorang-sorang. Hei, apa pun tak boleh. On engine buat apa? A few inches later. Itu dia. Hujan sudah pun menitis, nitis manja menuruni dan membasahi bumi. Jadi kita kena cepat. Kita kena cepat sebelum titisan-titisan manja ini bertukar menjadi ganas, menjadi kasar. Aduh, macam mana nak bawa? Aduh, sangkut-sangkut. Aduh, 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 aduh. Huh. Dah macam nak kena servis kuda. Alhamdulillah. Macam mana? Gunakan kebesaran perut anda sebagai penahan daripada plastik ini jatuh. Siapa cakap motor 250 tak boleh bawa pergi shopping? Aku lah cakap. Kasut kita sama abang. Tapi kasut dia lawa lagi. Kasut aku dah sememeh bagai tahun ni 9 lah. Sememeh merah pula. Owner depan ni banyak pasir. Hati-hati guys, hati-hati guys.
Kentul, panjang pasir kat sini, bahaya. Jangan tertipu, tersipu, tertunduk, malu je jatuh berhenti. Oh, VIP spot. Betul-betul functional loh. Perutku yang muncit ini. Betul lah kan, setiap yang diciptakan Tuhan tu ada hikmah dia. So hikmah untuk perutku yang buncit ini untuk menjadi penahan kalau bawa barang macam ni. Tak payah nak pakai tank bag, sendal dekat perut eh. Mendadak, mendadak, makin lebat hujan yang turun, mencurah membasahi bumi. Oi, alamak ni. Pukul 5.34 minit petang, dengan keadaan hujan yang mencurah-curah menuruni dan membasahi bumi ini, dan juga dengan keadaan sekitar ofis-ofis kerajaan yang sudah pun menghentikan operasi masing-masing pada pukul 5 petang tadi, menjadikan keadaan jalan bertambah-tambah sesak dan juga trafik bergerak agak perlahan. Tapi sekarang ni trafik tak berapa nak bergerak sangat. Sekarang baru dia bergerak. Jalan licin. Jalan licin. Air mataku, la ilaha illallah, terkejut amba. Dia nak potong bus ni je tu. Lepas tu beza kat depan tu sikit punya slow. Aku potong dulu, bye bye bus ke. Sebenarnya ni bang, aduh mak. Alamak. Liverpool. Liverpool. Tengok orang pakai skuter, relax, time jam kan. Kita yang pakai motor yang ada clutch ni. Kedai ubah suai pakaian. Operation specialist. Specialist tengok dia boleh buat tak malam ni siap. Alamak, no parking, aku nak parking kat. Apa hal? Selesai alter seluar. Nasib lah kau. Jadi tak cukup inci ni, asal beli seluar je alter. Asal beli seluar je alter. Asal alter je, tandanya beli seluar lah. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kedai Eco. Eco. Ekonomi kot. Kedai Eco. Aku terkejut juga tadi sebab ini adalah kali pertama aku jumpa satu kedai alteration jeans luar ke apa kan, yang hantar hari ni siap time 2 ke? Tak adalah time 2, dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Kejap gila. Biasanya kalau aku hantar outer seluar potong kan, untuk potong dengan kadang-kadang kecil kan, ambil masa dalam 2 hari, 3 hari, sehari paling cepat pun. Ini siap terus. Terror bos ke? Tapi mungkin sebab customer tak ramai ke, ataupun benda yang aku suruh buat tadi tu senang ke. Tapi still, laju kita consider sebagai laju lah. Cepat kita consider sebagai cepat lah. Kualiti tak tahu lagi lah. Kena check dulu, balik ni kena check. Aku lupa nak check tadi, biarlah. Kita usnuzon, bersangka baik. Bang lalu. Lah, aku ingat dah hijau. Tertipiu. Baru hijau. Kan jalan bos ke, nak marah tak boleh. Jalan ni kiri kanan kereta parking, yang belah sini tak boleh parking pun orang nak parking. Oi, aksi apa kau tunjukkan ni? Tak ada kerja betul. Pasar tani ni dia ada capati sambal sardin. Nala. Kecoh air liur lah. Aku teringat capati sambal sardin dia. Ada tak? Itu macam Dia. Sambal sardin eh? Dah tak payah sardin eh? Terima kasih bang. Okay. Nala. Keping RM1.50. Sambal sardin satu serve tu RM2. Okay lah.